yo, Katie, balik lagi channel terkecil, terhits, terkeren, terjokowi, terprabowo, terenggolim, terzara, terjessiganya, terlisican. Terapa lagi, Jul, ya? Teringat masa kecil. Jadi ngeri gue. Bahas Starcore yang menurut gue ini sangat amat satisfying gitu ya. Jadi Starcore ini adalah Starcore Weapon Master yang gambarnya ini kayak apa ya, mistik ya kalau di namanya ya, cuma lambangnya tuh kayak awan-awan gitu guys ya. Jadi ini Starcore ini ngasih Giant Sword ya, dia kayak summon Giant Sword gitu setiap 5 detik sekali ya, jadi kayak dar pedang-pedang gitu. Nah kebetulan karena masih bisa ngebug kita guys ya, gue pengen coba dapetin ini dan kita pakai di semua hero WM kita guys, itu bakal jadi epic banget guys ya. Jadi dar pedangnya. Sebenarnya ada dua sih yang menarik ya, antara WM sama Archer. Archer itu yang seperti yang gue bilang kemarin ya, Archer ini yang rain, yang efeknya tuh kayak hujan panah ya. Ntar kita coba guys ya, kalau misalnya di awal kita WM-nya nggak dapat yang ini ya, kita bakal coba beralih ke Archer ya gitu ya. Siapa tahu ntar Archer-nya dapat yang ini, yang water gitu ya. Oke, jadi seperti biasa buat kalian yang mau top up ya, atau yang sudah top up di emlistar.id ya, karena gue mau kasih pengumuman sekalian ya, karena kemarin masih banyak yang nanya, padahal gue udah post juga di story, di YouTube community, di YouTube story juga gitu ya, di Instagram story juga, karena Emily Store ini sempat kena gangguan karena banyak banget yang top up secara bersamaan gitu guys ya. Jadi servernya bisa dibilang down ya. Jadi kalau yang belum masuk tenang aja, uang kalian aman, diamondnya pasti masuk, lagi coba di solve satu-satu, cuma ya sabar ya guys ya, nggak usah di spam-spam di WhatsApp gitu ya, pasti dikerjain, tenang aja. Jadi ya, yang buat mempertanyakan kenapa diamond gua belum masuk ya, jangan khawatir, santai aja ya, pasti masuk boy ya. Jadi ya udah, langsung saja kita gasin ke gamenya, let's go. Alright ya, btw gue pakai boost 3 ya buat nyari WM-WM harga mahal ya guys ya, biar kita cepet dapat kekumpul WM-WM-nya ya, biar kita bisa pasangin semua gitu starcore-nya kayak kemarin guys ya. Jadi jangan sampai ada yang kebuang lagi gitu ya, ada yang nggak pakai gitu, jadi kita harus pakein semuanya coy. Alright ya, kita langsung ambil Prea aja ya guys ya, biar kita langsung coba jadiin WM-WM-nya ya, kumpulkan WM-WM-nya sedini mungkin, langsung kita pakai starcore-nya ya, kalau dapat tapi. Oke ya, ini gue gak butuh saber ya guys ya. Kita boleh lah, sama Gunner juga kayaknya oke sih guys ya. Kita bikin sekalian kan, ada si siapa Bane guys ya, Gunner. Kita bikin 6 WM 6 Gunner juga oke lah ya. Atau kalau enggak kita bikin WM-nya tuh 9 guys, jadi semua 99-nya megang pedang gitu. Wah itu gila sih. Itu mungkin bentaran ketimpa pedang semua bisa meninggal ya guys ya musuhnya. Ini harus diuji coba memang coy, sebelum bug-nya ini di fix ya. Soalnya bug-nya pun ini kadang bisa kadang nggak bisa guys. Asli kah Bang Kelvin? KW. Ini kayak gue ngeliat gitu ya, ini kayak manusia setengah Aldos. Ini kayak sering banget ketemu gitu. Oke, ini kita ambil dulu ya, sangat amat penting nih jauh head buat kita siap-siapin nanti guys ya, buat cuan-cuan maling cuan. Serius bang. Ini nggak percaya deh guys ya, kalau gue bilang KW. Waduh, Nature Spirit. Apakah bakal ada yang ngebug Nature Spirit? BTW, tadi tuh gue ngeliat guys, ada yang DM gue, ada yang ngirimin video. Dia nge-counter bug Nature Spirit, tau nggak pakai apa guys ya? Pakai ini coy, apa sih? Pakai apa itu namanya yang nabrak kabum guys, pakai kabum 3, jadi sekali tabrak tuh ya, kabumnya tuh kabumnya nabrak dar, itu Nature Spiritnya langsung hilang guys. Menurut gue sih gila banget guys ya, anjir dah, kepikiran aja dia pakai ini ya. Aldos lagi apa sih ini, 3 guys, kabum 3 ya. Pengen sih gue bikin, takut tapi pas gue pakai gituan ya, nggak ada yang ngebug lagi ya, nggak ada yang bikin Nature Spirit sama Mas ya. Satisfying banget sih itu sumpah ngeliatnya guys ya. Aduh. Weh, lihat gimmy gua nih boy. Gimmy gua lumayan sakit juga nih guys. Apakah kita perlu bikinkan hyper kimi ya? Kimi hime no jutsu. Oke, duit kita 9 gold ya sih ya. Martisnya nggak usah kita ambil dulu aja coy, biar kita ambilnya belakangannya guys ya, biar tetap apa? Tetap cuan-cuan maling cuan gitu ya. Oh, nggak dinaikin coy itu altarnya. Okay, let's go. Kimi hime no jutsu. Ini ultinya kalau kalian sadar ya, ini beda ya sama awalnya Kimi keluar ya. Awalnya Kimi keluar tuh ultinya tuh nembak, kalau sekarang enggak guys, jadi peluru tembakannya tuh jadi lebih sakit gitu loh kalau mananya udah penuh ya. Oke, artis kita ambil ya guys ya. Nice sekali, gila, ada 3 biji Leomord, ada
ada satu biji monyet, guys. GG gimang ya, guys ya. Oke, oke, oke. Tapi kita enggak dapat si ini, guys. Enggak dapat si siapa Bane ya. Cuma enggak apa-apa. It's okay, it's okay. Kita ambil Immortality of Diversity lah ya. Immortality of Diversity. Oke, karena gua enggak mau rugi ya, kita ngambilnya Nata aja, guys ya. Ada Nata lumayan. Berarti biasa. Kita lock ya. Ini biar kita dapetnya gratis gitu, guys. Tutorial enggak mau rugi ini sih udah awal yang sangat indah, guys ya. WM-WM mahalnya kita udah dapat ya. Tinggal paling apa Jilong. Buset, ada satu orang surrender cocote. Tinggal masalahnya adalah di Star Core-nya aja nih. Keluar enggak nih yang giant nih ya? Kadang tuh Star Core tuh enggak sesuai keinginan kita keluarnya gitu loh, guys. Kalau Evo enaknya ya kita kan bisa milih gitu ya. Kalau Star Core ini kita enggak bisa milih, guys. Ya yang disediain muntunnya apa gitu ya. Jadi kita enggak terpaksa ngambilnya itu, guys. Jadi kadang walaupun ada bug masya gitu ya, tetap nggak bisa bikin kalau misalnya Star Core yang diinginkannya tuh nggak keluar gitu, guys. Ya, seperti biasa ya, guys ya. Tidak mau rugi. Ganti dulu deh. Let's go. Leomord kita, guys ya. Udah ready nih ya. Leomord is ready, mother father ya. Udah ada ini juga ya. Udah ada Inspire, guys. Ini Inspire nih modal buat Leomord, coy. Woi. Woi. Wah, manusia setengah Aldous nerner nih. Kena siram kita, boy. Habis bapak ini penentuan nih, guys ya. Ini kita harus pasang-pasangin WM-nya dulu nih biar keluar Star Core WM. Kemon. Ya, ini kita ganti dulu, guys ya. Nah, yang penting kita aktifin WM-nya dulu ya biar Star Core-nya ini keluar gitu. Kita level dulu deh ya. Kita kasih Nata dulu deh. Bismillah, bismillah ya. Ya Allah, berikanlah aku Star Core Weapon Master yang Giant Sword. Yang lain, jangan yang lain, please, please. Kalau yang lain enggak satisfying, guys. Yang keluar pedang nih baru satisfying nih. The Satisfying of the Fighting. Ini kita kasih Leomat deh. Abis ini udah bintang 2 sih kayaknya pasti. Dapat golden staff lagi, boy. Let's go. Udah cikal bakal Leomord sang penghancur udah ready nih, guys. Ya, bismillah, bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung ya, guys ya. Doa kita terkabul, dijabah langsung, guys. Emang anak soleh, doa anak soleh. Oke, ini enggak usah kita ambil santai, guys ya. Oke, enggak usah buru-buru kita pakai ya ininya. Kita kumpulin dulu hero-nya banyak, guys. Biar semuanya nih pakai gitu ya. Semua hero kita pakai golden sword lagi, giant sword. Si gila, guys. Tiap 5 detik sekali ya tuh. Duar, duar, duar. Damage pedang ini sakit loh, guys. Lagi kalau kena-kena yang kayak apa ya? Yang ngumpul-ngumpul gitu lah atau kena nature spirit lah. Wah, itu seger banget sih nature spirit ngumpul kena pedang gituan. Beh. Nah, ini dia nih nature-nature begini nih. Calon-calon korban kita, guys ya. Korban yang Leo juga sih natur gini nih. Sat. Nih, sepet. Ayo. Sepet. Hilang ya kan? Leo sih masih gacor sekali, guys ya. Gacor sekali. Asal ada attack speed dah Leo dah udah. Ngeri, 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 ngeri. Let's go. Oke, ini kita up level aja, guys ya. WM-nya kurang satu lagi. Ini kita bisa bikin 6 WM atau 9 WM sih, guys ya. 9 WM Norton Fell juga oke sih. Ya, asal nanti kita pakai pedang itu semua, guys ya. Wah, itu sih. Wah, kalau 99-nya, guys ya. Pakai pedang giant ya. Oh, tapi masalahnya nih kadang PR-nya, guys ya. Kadang bug-nya itu bisa, kadang bug-nya itu nggak bisa gitu. Gue beberapa kali coba ya. Jadi bug-nya itu sama, gua prakteknya itu sama, guys ya. Ketika lagi war gini gua pasangin gitu, tiba-tiba langsung nempel gitu, guys. Kalau kemarin kan enggak nempel gitu ya. Tiba-tiba tuh langsung nempel gitu. Bug-nya enggak working. Emang kadang-kadang suka begitu, guys. Enggak selalu bisa bug-nya ya. Cuma kalau bisa sih ini satisfying banget, guys. Bismillah, bismillah ya. Kita berdoa aja, guys ya. Doa pertama kita udah di ini, guys. Udah dijabah ya. Tangkal dulu deh nyari WM-WM yang harga. Nah, ini dia, guys ya. Oke, perangko. Kita ganti dulu deh, 6 WM dulu kita aktifin, guys. Ini nggak usah gunner kali ya. Kita bikin 9 WM aja kayaknya, guys. 6, 7, berarti WM kita 7, guys. Ya, 8, udah minimal kekumpul 8 WM lah. Kita gaskan lah, guys ya. Ini jual ya. Let's go. Wih, dibakar-bakar Leo gue, cok. Nggak ada scary-scary-nya lu, boy. Jurus kuda bin. Makan nih anak STM nih. Makan nih. Sini lo, boy. STC masih hidup, guys. Entar dicabik-cabik dia ya. Oke, kita siram dulu apinya, boy. Kok masih 90 dari kita, guys ya. Ada buku lagi, guys ya. Wah, slot diambil. Aduh, buku diambil, guys. Oke, enggak apa-apa. Kita ambilin aja, guys ya.
Okay, ya. Nah, ada Atlas guys. Oke, ini udah 8 hero sih. Kita gaskan aja lah guys ya. Berarti ini kita mesti pasang semua dulu WM-nya guys ya. Ini 8 WM yang gue pasang. Bismillah, 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 bismillah. Semoga bug-nya bisa nih ya. Please, please. Ini udah perfect banget sih. Ini udah perfect banget guys. Ayo, ayo, ayo. Bismillah, bismillah. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, bisa. Oi, bisa. Aduh, cuma 2 cocote. Masing. Aduh, kenapa cuma 2, coy? Hero-nya kita udah kumpulin 8 biji, ya ampun. Aduh, bug kita cuma berhasil 2 doang, guys. Guys, makanya tuh bisa banyak, coy. Ini masuk kadang suka kayak gitu, guys. Enggak tahu ya ininya apa, guys, ya yang men-trigger tiba-tiba enggak bisanya itu apa, guys. Gua enggak tahu. Cuma ya udahlah, enggak apa-apa, guys. Masih bisa 2 masih oke lah ya. Untung yang gua pasang ini Leo sama si ini, guys, ya, sama monyet ya. Dua-duanya nih hero legend, guys. Tahta sebagai hero legend membawa pedang giant gitu, pedang raksasa, guys, ya. Tipe pedang-pedang nih ya. 2 biji lumayan lah. Let's go. Set, wow. Baru mulai langsung keluar pedangnya guys. Wow, gila. Ayo lagi sini. Tiap 5 detik sekali guys ya. Wow, gila anjir. Bentuknya X, coy. Keren banget anjir. Lagi. Wow. Anjir lah ini cocok. Ini 2 aja keren begini guys. Gimana kalau semuanya tadi bisa guys ya, bug-nya ya. Bener-bener kepasang semua tuh Starcore-nya sih. Gila anjir. Amazing, unbelievable, coy. Pak coy. Ini kita coba cari Archer deh guys ya. Siapa tahu kita bisa dapetin Archer ini ya. Starcore yang Archer. Kalau Starcore yang Archer bisa dapet, kita bikin WM-nya 6 aja guys. Nah ini kita ganti dulu. Taruh Archer-Archer ya. Soalnya kadang kalau yang sinergi 6 ini di ronde creep kedua ini nggak suka nggak keluar guys ya. Bisa keluar, cuma chance buat keluarnya tuh kecil ya. Lebih gede chance buat keluar tuh yang sinergi-sinergi 4 guys. Buat Starcore-nya. Bismillah aja ya. Semoga keluar ya. Kalau ini keluar Archer guys. Yang panah ini ya, panah air. Ini sih gila guys ya. Double nih, double, double, double. Oke, ini nggak butuh gue. BOD boleh lah, BOD ya. Bismillah, bismillah ya. Kita lihat ya. Ini Jilong jangan lupa. Aduh, butur tech assassin sama elementalis, guys. Guys. Apa ya, butur tech aja kali ya. Lumayan sih butur tech ini ngasih attack speed 8%. Oke lah, nggak apa lah. Ya, kalian kita buat nyari cuan-cuan juga, guys. Ada Brodai. Siapa yang kita ganti, guys ya. Ini deh, kita ganti deh, guys ya. Oke, 4 butur tech ya. Biar cuan-cuan maling cuan, guys. Loh, 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 loh. Kok jadi 7%? Lah, kok turun sendiri? Ini nata gue, Basreng. Weh, anjir gak jadi cuan-cuan maling cuan dong kita guys ya. Aduh, 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 aduh. Leo, Leo, Leo. Srebet, makan tuh timpa pedang Jahanam. Satu lagi, pedangnya. Wah, anjir, 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 anjir. Pedang raksasa, mother-father. Kampret lah, tadi tiba-tiba turun sendiri loh ini gua. Let's go. Nih, kita gak pakai ya. Jual, jual ya. Nih Xbox boleh sih ya. Yuk, keluarkan pedang Una. Duar. Berarti 5 detik lagi. Ayo. 1, 2. Lagi. 2. Wah anjir keren banget cowok. Sumpah. Jadi bentuk X sih keren banget guys. Wah gila. Gila 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 gila. Mau ngapain lo? Mau ngapain lo? Duar. Matinya ketimpa pedang, guys. Bentar ya, ini kita kayak mesti pakein fitur tag-nya juga nih ya. Kita call dulu, oke ada Atlas. Wah, ada Nata 2 biji, guys, sama Sun. Pas banget duit kita 5 gold lagi, guys ya. Wah, ini korban kita berikutnya, guys ya. Jurus pedang Jahanam. Buang. Waduh, anjing yang kena cuma dikit, cok. Ini pada masuk burung semua, Basreng. Makan dong, ha? Ayo, lagi. Buar, makan tuh. Ini damage pedangnya lumayan juga, guys, tuh. Sini, tuh mampus lu, ha? Pulang kamu nak. Waduh, tinggal 2 orang lagi, guys. Yang satu darah 1 nih. Wah, ini nggak bagus nih. Darah-darah sisa 1 nih nggak bagus, guys. Kadang bisa tuman gitu ya. Dapat slot kita, guys. Brody, kaunya aja nih. Ini semuanya kita pasang, guys ya. Kita coba ngebug lagi ya. Ngebug fitur tag-nya nih biar dapat semua nih. Let's go. Kita ngebug dulu ya, guys ya. Aduh, nggak bisa lagi, cocok. Cocote, cocote. Ah, Basreng. Gagal guys, bug-nya. Anjir keren banget coy, sumpah. X lagi, X lagi. Wah, ini rame nih. Wah. Masih hidup lagi, ayo. Lagi 2, 3. Wah, duar.
Oh, yang satu lagi mati tadi, guys. Mau niat gua aja. Pancar pedangnya yang keluar cuman Leo doang ya. Wah, yang satu pulang. Oke, udah aman, guys ya. Nah, ada bani, guys. Kita pakai dulu skillnya. Aduh, Leo mod doang, guys. Biji link 3 biji enggak gua pakai, coy. Nah, kita aktifin Alten Valley dulu ya. WM-nya berarti ganti lagi. Enggak usah lah pakai ini berarti ya. Yang gini aja ya, karena bug-nya gagal ya. Tidak berhasil, jadi future tag-nya enggak usah dilebihin, guys. Ini loh. Waduh, gila. Anjir, starting-nya udah begitu, guys ya. Udah pedang 2 biji campur ikan hiu. Wah. Gila sih bentaran hilang cocok. Combo-combo yang sangat nikmat sekali, guys, sumpah ya. Oh, duitnya banyak, coy. Freya gua bisa bintang 3 nih. Jilong. Oh, Jilong lagi. Bane Freya gua OT bintang 3, guys. Ini ambil aja lah. Sunnya biar ngambil gratis, guys ya. Kita masih punya klon 1 kok ini. Let's go. Wow, gila, boy. Yang manusia setengah halus malah udah meninggoy, guys ya. Wah, ada klon lagi, guys. Jilong kita bisa bintang 3 nih. Wah, Jilong, oke. Okay. Bentar, ini kita klon dulu Freya-nya, guys ya. Lagi. Pas banget, coy. Pak coy. Let's go. Jilong bintang 3, guys. GG gimang ya, guys ya. Satu lagi. Wah, ada Estes sih, guys. Pas juga nih. Nggak usah lah. Kita masukin Estes aja, guys ya. For the old time sake ya. Di zaman dulu, guys. WM plus Estes, coy. Harusnya sama Rafaela sih. Let's go. Jurus pedang. Waduh. Aduh, salah gue naruhnya, coy. Harusnya gue pindahin dulu. Basreng. Kanan kiri, guys, tadi harusnya jadi bentuk X tuh keren banget, cok. Sumpah. Mau ngapain, guys? Buset. Masreng. Sayang banget ya, nggak semuanya bisa kita pakai Starcore pedangnya itu, guys ya. Kalau bisa sih tadi lebih gila lagi ya. Cuma ini dua aja udah satisfying banget ya. Kalau membentuk huruf X gitu, ini jadi keren banget, sumpah. Kayak X-Men, coy. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Ini bug-nya emang nggak selalu bisa ya. Kadang bisa, kadang nggak. Cuma nggak apa-apa. Yang penting masih bisa dipakai lebih dari satu lah ya. Dapat dua juga oke lah. Ya, siapa tahu kalian mau coba, mau eksperimen, dan kalian bisa berhasil bikin semuanya tuh dapat Starcore yang giant tuh. Jadi efeknya duar. Itu keren banget sih. Atau enggak yang panah juga itu bakal keren banget, guys ya. Ya kalian mungkin bisa nanti upload di TikTok atau di mana, tag ke gua ya. Nanti buat gua reaction di konten selanjutnya gitu ya. Bikin yang keren-keren gitu ya, yang kreatif-kreatif ya. Ini gua udah memberikan kalian ide ya. Siapa tahu kalian bisa menjadikannya lebih bagus lagi gitu ya. Oke, jadi sekian dulu, guys ya, video kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang nonton dan juga yang udah top up. Sorry kalau misalnya hari ini lagi ada gangguan. Emang kalau seperti tahun kemarin juga pas event KOF tuh server down juga, guys ya. Gua enggak tahu kenapa ya. Mungkin karena rame banget yang top up. Tapi tunggu aja nanti demennya pasti masuk. Dan ya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Thanks for watching. Don't stop playing. Stay with Kelvin Gaming.